terbuka dengan agenda yudisium bersama di bulan November 2020. Kepada Ketua Senat Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Bapak Riwan Kusmiadi, STP MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung dengan agenda tunggal pembacaan yudisium tanggal 3 November 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UBB. Dimohon hadirin tetap mematikan mikrofon selama menyanyikan lagu tersebut. Sok-sok masa depan.
acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi tentang yudisium kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Wahyudi Adi, SPI, MSI, dipersilahkan. Pembacaan SK keputusan Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, Biologi Universitas Bangka Belitung dengan atas dasar surat keputusan yang pertama nomor 0600/UN50.07/KM/2020 tentang yudisium sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung bulan April tahun 2020. Yang kedua nomor 0863/UN50.07/KM/2020 tentang yudisium sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung bulan Juni tahun 2020. Yang ketiga nomor 1054/UN50.07/KM/2020 tentang yudisium sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung bulan Juli tahun 2020. Yang keempat nomor 1260/UN50.07/KM/2020 tentang yudisium sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung bulan Agustus tahun 2020. Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya menetapkan keputusan Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung tentang yudisium sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung pada bulan April, Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020 ditetapkan di balon ijuk ditandatangani oleh Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi. Baik. Acara selanjutnya pembacaan naskah pelantikan sarjana kepada Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, Dr. Tri Lestari, MSI, dipersilahkan. Naskah pelantikan sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung atas dasar surat keputusan 1 nomor 0600/UN50.07/KM/2020 2 nomor 0863/UN50.07/KM/2020 3 nomor 1054/UN50.07/KM/2020 4 nomor 1260/UN50.07/KM/2020 tentang yudisium sarjana Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi dengan ini menyatakan resmi melantik saudara-saudari sebagai sarjana pertanian dan diberi hak untuk menggunakan singkatan gelar SP atau sarjana perikanan dan diberi hak untuk menggunakan singkatan gelar SPI atau sarjana sains dan diberi hak untuk menggunakan singkatan gelar SSI di belakang nama saudara-saudari semenjak diterbitkannya surat keputusan yudisium saudara-saudari. Kami percaya kesarjanaan yang saudara peroleh dapat diamalkan untuk membangun nusa, bangsa, dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Balon ijuk 3 November 2020 Dekan Dr. Tri Lestari, SPI, MSI. Terima kasih.
Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung kepada Dekan FPPB UBB Dr. Tri Lestari, dipersilahkan. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbak di pohon cemara. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan hikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini tanpa halangan sedikit pun dan kondisi sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Senat, Bapak Sekretaris Senat, Bapak anggota Wakil Senat Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, yang terhormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Ketua Jurusan, para Ketua Laboratorium, Tata Usaha, dosen dan staf di lingkungan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, hadirin para undangan yang berbahagia, khususnya anak-anak peserta kelasan sarjana yang saya banggakan dan saya kasih. Pada hari ini, Selasa 3 November 2020, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih dan Penyayang, karena kita dapat melangsungkan acara ini dalam keadaan baik. Acara ini adalah pelaksanaan sarjana atau yudisium bersama yang mulai dari bulan April sampai Agustus 2020. Yudisium telah kita laksanakan setiap bulan melalui SK Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi untuk Bangka Belitung. Yudisium ini kita maknai sebagai pengukuhan kelulusan seorang mahasiswa yang dianggap telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman akademik Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Kegiatan pelepasan sarjana dapat menjadi indikator bahwa saudara-saudara mahasiswa Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung telah menyelesaikan pendidikan strata 1 atau sarjana dan berhak menyandang gelar SP, SPI dan FSI. Secara keseluruhan, mahasiswa nyatakan lulus sebanyak 85 orang. Jurusan Agroteknologi sejumlah 21 orang. Jurusan Agribisnis 1 orang. Jurusan Biologi 14 orang. Jurusan Aquakultur 32 orang. Jurusan MSP 17 orang. Yang telah melampaui indikator rata-rata pada semester ini yang terdiri dari 5 program studi. IPK tertinggi 3,88 dan predikat ujian nyaris sempurna. Sedangkan yang terendah IPK 2,70 dengan masa studi tercepat 3 tahun 10 bulan dan paling lama 6 tahun 9 bulan. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas memakan keluarga besar Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung mengucapkan selamat dan sukses kepada peserta yudisium karena telah menyelesaikan studinya dengan baik. Kami berharap ijazah sarjana Anda tertulis dalam raga Anda menjadi top skill untuk membentuk mental baja dan insan yang memiliki integritas mulia di tengah pergolakan dunia semakin ketat ini. Dan saudara-saudara, tetap istiqomah menegakkan kebenaran kejujuran dengan nilai-nilai keadilan dan nilai MMI, moral, mental, dan intelektual. Bapak, Ibu, dan hadirin kami hormati, pesan saya dan kami semua kepada peserta pelaksanaan sarjana hari ini bahwa dharma bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga, masyarakat, serta negara. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sumber belajar tidak hanya dari dosen kampus saja, tetapi segala persoalan, kesukaran, lingkungan sekitar juga menjadi sumber belajar itu kesukaran Anda. Demikian, atas perhatian kami mohon maaf atas sesuatu kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Deni Pratama, SPMSI, dipersilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita menadahkan tangan untuk berdoa. Bagi yang muslim akan saya pimpin. Bagi yang non-muslim harap dapat menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan yudisium mahasiswa-mahasiswi kami, ya Allah. Pada hari ini juga mereka telah resmi dinyatakan sebagai alumni dan siap memasuki dunia, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak lama lagi mereka akan merasakan kejamnya dunia dan pahitnya dunia kerja. Oleh karena itu kami mohon, ya Allah, teguhkanlah hati mereka ketika mereka mendapat cobaan darimu, dan ringankanlah langkah mereka ketika mereka mencari rezeki di jalanmu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami baik dosen, staf maupun seluruh sivitas akademik menganggap mereka adalah adik-adik maupun anak-anak kami. Dan ketika mereka berada di luar kampus ini, tidak ada yang bisa kami berikan kecuali doa padamu, ya Allah. Doa agar mereka diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan dan diberi kesuksesan dalam menjalani karir mereka, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mengharapkan alumni-alumni kami menjadi alumni yang menjunjung tinggi nilai agama, membanggakan orang tua, membanggakan negara, dan juga membanggakan alma mater mereka tercinta. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya padamu kami meminta dan hanya padamulah kami memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya itu penutup. Penutupan rapat terbuka dengan agenda yudisium bersama di bulan November 2020. Kepada Ketua Senat Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Bapak Riwan Kusmiadi, STP, MSI, dipersilahkan. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat terbuka Senat Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, dengan agenda tunggal pembacaan yudisium, tanggal 3 November 2020, secara resmi saya nyatakan ditutup. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada hadirin dimohon untuk mengaktifkan video untuk dilakukan screenshot kegiatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 30 menit cuma.
Ya, ada MOU kita dengan itu. Okay.